Oke, alright guys, di sini kita mau coba bahas event lagi ya guys ya. Yang pertama di sini ada event Shining Star, di mana skin epic Karina yang lama di sini dijual kembali sama Monton coy ya. Gua nggak habis pikir kenapa Monton nggak bikin skin baru aja ya. Kenapa skin lama dijual lagi dengan harga yang mahal coy. Nah, di sini untuk gacanya di sini nggak bisa gratis ya. Di sini wajib pakai diamond, tapi di sini walaupun pakai diamond di sini ada peluang nih, siapa tahu kita bisa dapat dengan harga yang murah ya. Satu kali buka atau dua kali buka, siapa tahu bisa langsung dapat skin epic Karina. Oke, hadiahnya di sini ada banyak ya. Yang pertama ada skin epic Karina, terus ada skin basicnya dari Gatot, ada skin Chang'e, dan ada trialnya dari Karina. Ini trial 7 hari sama trial 1 hari. Selebihnya ini ada Zong. Oke, ada kayak ini. Ada fragmen sama bok-bok lah. Dan selain itu, di sini selain kita bisa dapat skin, kita juga bisa dapat kayak voice gitu ya. Nih, kalau kita gacha 10 kali, kita bisa dapat voice nih. Voice dari bandnya band Itzy ya guys ya. Nih ada band Itzy. Kita akan dapat voice-nya. Coba kalian dengarkan. Let's hide in the bush. I sense danger nearby. We can win as a team. My skills are on city. Please wait. Tuh, kira-kira begitu ya guys ya. Pokoknya setiap kita gacha 10 kali, 30 kali, kita akan dikasih hadiah-hadiah kayak gini. Safe and farm. Check map when enemies are missing. Oke, dan sedangkan untuk dapatin si Karina, Karina skin epic ini permanen, itu kata Monton, kita harus gacha maksimal sampai 150 kali draw. Jadi 150 kali draw itu dijamin bisa dapat Karina. Itu untuk maksimal harga paling mahal. Tapi untuk harga paling murah bisa aja modal 10 diamond, satu kali buka atau dua kali buka kita udah dapat ya. Kita coba hitung guys, kalau dia maksimal 150 kali gacha untuk dapatin skin Karina, kira-kira habis berapa diamond? Kita coba hitung ya, di sini untuk 10 kali gacha harga normalnya itu 200 diamond. Kita hitung 200 diamond dikali 150 kali gacha atau 15 kali gacha. Kita lihat berapa? Ya, berarti harganya bisa menghabisin sampai 3000 diamond ya untuk dapatin skin Karina. Oke, tapi di sini mari kita buktikan gua punya 2000 diamond, siapa tahu nih kita hoki bisa dapat harga murah. Oke, kita coba teman-teman, bismillah. Kita buktikan apakah bisa dapat skin Karina dengan harga yang murah. Oke, dapat Zong ya guys ya. Kita buka lagi adik-adik ya. Kita buka 10 kali, kita lihat apakah Drill dapat Karina. Oke, dapat Karina tapi trial ya guys ya. Mari kita buktikan lagi. Gacha yang ke-20. Kita buktikan apakah Karina bisa kita dapatin. Ya, ternyata nggak dapat guys ya. Oke, kalian lihat sendiri itu nggak dapat. Kita buktikan lagi. Apakah skin Karina? Oke, ternyata gak dapat juga. Kita buktikan lagi, guys. Boom, Karina. Oke, ternyata dapat skin Chang'e ya, guys ya. Tuh, dapat Chang'e, tapi sayang gue udah punya skinnya. Ini Chang'e permanen ya. Kita buktikan lagi apakah bisa dapat Karina. Oke, kita udah menghabiskan 1000 diamond, tapi 1000 diamond belum dapat sama sekali coy. Kita udah buka 50 ya. 50 kali belum dapat juga. Mari kita buktikan lagi apakah bisa dapat Karina. Boom! Oke, ternyata nggak dapat juga. Udah kalian lihat sendiri, guys ya. Jangan coba-coba gacha di sini, coy. Ya, nggak bakal ada hoki-hokinya, anjay. Udah pasti habis 3000 diamond ini. Wah, dapat Gatot, guys. Wah, habis diamond gua, cok. Please kasih gua Karina lah. Ini udah 100 kali gacha guys. Lihat guys, gacha yang ke 100.
Kita buktikan, Karina. Wih, dapat gore. Oke, 2000 diamond dapatnya skin basic ya. Oke, ternyata nggak dapat juga, cok. Kaget gua, cok. Gua kira dapat Karina, anjing. Aduh, guys, guys. Oke, kita buktikan, guys. Karina, datanglah kau, Karina. Karina, gacha terakhir, guys. 110. Karina! Oke, nggak dapat juga ya, guys, ya. Oke, kita isi lagi diamond kita. Di sini gua udah ngabisin 1 juta. Ya guys ya, 1 juta demi kalian. Mari kita buktikan apakah bisa dapat Karina di bawah 150 kali draw. Kita buktikan Karina di bawah 150 kali draw. Oke, nggak dapat juga, guys. Kita buktikan lagi, guys. Bismillah. Oke, kayaknya nggak dapat juga. Oke, nggak dapat juga, guys. Gacha yang ke 140. Oke, ternyata nggak dapat juga ya, guys ya. Udah, gua kasih tahu sama kalian, jangan coba-coba gacha di sini ya, guys ya. Nggak ada hoki-hokinya, anjay. Nggak ada hoki-hokinya, guys. Ini gacha yang ke 150 nih, udah pasti dapat sih. Udah pasti dapat, coy. Udah pasti dapat Karina. Tuh, udah pasti dapat ya, guys ya. Karena udah 150 kali gacha, udah ngabisin 3000 diamond. 3000 diamond berapa, Bang, uangnya, Bang? 1 juta, guys, uangnya, guys. Ya, ini dia skin lama yang dijual kembali sama Monton seharga 1 juta ya, guys ya. Oke, jadi setidaknya ya, walaupun gua udah habis banyak, setidaknya kalian dapat bocoran ya, kira-kira konsep gacanya seperti apa, coy. Nih, kita dapat hadiah tuh. Tuh, dapat ini ya, quick chat. Oke, dan terus yang berikutnya di sini ada perubahan dari weekly diamond pass ya. Ini udah muncul di Ori server. Jadi untuk weekly diamond pass di sini, dari yang sebelumnya kita bisa dapat 30 diamond setiap hari, ini sekarang naik ya, guys ya, bisa dapat 80 diamond langsung ketika kita pembelian pertama. Dan juga di sini ada sedikit peningkatan ya. Yang sebelumnya kita bisa dapat totalnya itu 210 diamond dalam 7 hari, sekarang menjadi 220 diamond. Jadi kita lebih dapat lebih banyak nih, lebih cuan 10 diamond, guys. 10 diamond lebih banyak dari weekly pass diamond yang sebelumnya. Nah, di sini juga ya, kita langsung dapat 80 diamond ketika kita pembelian pertama. Tapi di sini ada saving box ya. Ini dari diamond gua yang sebelumnya belum gua klaim. Kita akan coba klaim dulu. Nah, ini dari yang sebelumnya ya, guys ya. Ini nggak usah kita hitung karena ini dari weekly pass diamond yang sebelumnya. Kita coba akan beli lagi. Di sini harganya 29.000. Jadi modal 29.000 kita bisa dapat 220 diamond ya, guys ya. Kita akan coba beli. Oke, di sini udah gua beli ya. Nah, kita lihat. Oke, kita klaim di sini. Nah, di sini kita langsung dapat 20 diamond ya. 20 diamond di awal, dan terus untuk 80 diamondnya jangan lupa kalian ambil di sini, coy, di saving box ya. Nah, ini dia 80 diamond. Jadi ketika kita pembelian pertama, itu kita langsung dapat 100 diamond. Tuh, 20 ditambah 80. Sebelumnya di pembelian pertama cuma dapat 30 diamond, tapi untuk yang terbaru sekarang, itu pembelian pertama langsung dapat 100 diamond. Dan besok ketika kalian login sampai 7 hari ke depan, itu kalian akan dapat 20 diamond setiap harinya. Jadi jangan sampai nggak login ya, guys ya. Ini untung banget nih, selama 7 hari 20 diamond, total jumlah semuanya kita bisa dapat 220 diamond. Dan satu lagi di sini ada skin Liumor yang di refarm juga. Buset, ngeri banget, anjay. Wede. Wih, cakep, anjay. Makin keren ya, guys ya.
Oke, ini dia skin Liumor yang di refarm ya guys ya. Kita nggak perlu beli lagi karena gue udah punya ya. Ini dia. Wih, anjay keren banget cok. Oke, bisa ketek. Wih, keren guys. Skill 1. Wih, gila keren banget guys jubahnya guys. Skill 2. Ulti. Wah. Wah, bagus banget anjay. Wah, gila sih guys. Tidak ada tempat untuk lari dan bersembunyi. Wih, bagus banget efeknya, cok. Kehancuran menanti musuh. Kemarilah, sudah neraka. Wih, bagus banget guys skill satunya, guys. Tuh. Wih, bagus banget ya, gila coy.